Sementara itu di Ternate, Maluku Utara, seorang guru terekam kamera melakukan kekerasan fisik kepada siswanya. Sang guru diduga tersulut emosi karena merasa ditantang siswanya. Video amatir merekam aksi kekerasan guru terhadap murid terjadi di sebuah sekolah menengah atas di Kota Ternate, Maluku Utara. Ada 3 siswa yang diperlakukan tidak sepatutnya di ruang kelas. Sang guru diduga tersulut emosi karena merasa ditantang siswa. Ia akhirnya menampar dan nyaris melayangkan kepalan tangan disertai kata-kata tidak pantas. Orang tua korban dan pihak sekolah telah bertemu dan membahas kejadian tersebut. Hukum jalan, tetapi ada sebuah pelajaran bahwa kita mengajarkan anak ini rasa dendam. Itu kan. Tetapi kalau orang saling memaafkan, maka memberikan pelajaran kepada anak bahwa sebesar apapun salah yang dilakukan, terlanjur dilakukan, orang bisa saling memaafkan. Itu nanti. Kini kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung. Pihak sekolah berjanji memberikan sanksi berat kepada pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.